kisah percintaan seorang anak pedagang dan seorang tuan muda kaya raya. Dan perjuangan menaklukkan hati suami yang tidak mencintainya. Drama China ini berjudul Destin. Drama ini akan menceritakan tentang seorang wanita yang bernama Liu Yuru. Dia merupakan putri dari seorang pedagang. Dia hanya memiliki satu harapan dalam hidupnya, yakni menemukan suami yang baik dengan latar keluarga yang baik. Hal ini dia lakukan demi melarikan diri dari keluarganya sendiri, di mana ibunya sedang sakit parah, dan ibu tirinya sangat kejam dan ayahnya yang lalai. Karena itulah, Liu Yuru berlatih dengan sangat keras untuk menjadi wanita sempurna yang diinginkan oleh siapapun yang akan menjadikannya istri dan menantu. Pada akhirnya, Liu Yuru berhasil menikah dengan seorang tuan muda kaya raya yang bernama Gu Jiuxi. Namun, Liu Yuru menyadari bahwa suaminya sangat membencinya karena berpikir Liu Yuru hanya mengincar kekayaan. Gu Jiuxi lebih suka menghabiskan waktunya di rumah bordil daripada menghabiskan waktu bersama sang istri. Liu Yuru akhirnya menyadari bahwa dia harus menentukan takdirnya sendiri tanpa bergantung kepada orang lain untuk bertahan hidup. Akhirnya, Liu Yuru belajar tentang bisnis bersama ibu mertuanya dan berhasil mendapatkan tempatnya di keluarga hingga berhasil menaklukkan sang suami. Liu Yuru berhasil mengubah Gu Jiuxi, yang awalnya seorang playboy pemabuk, menjadi pria yang berani, jujur dan baik. Lantas, seperti apa perjuangan Liu Yuru untuk mengubah takdirnya dan menaklukkan hati sang suami? Demikianlah sinopsis singkat drama China, Destin. Terima kasih telah menyaksikan, dan sampai jumpa lagi.